Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah sana. Baiklah, kalau semalam Hafiz dan Zahid telah mengenalkan beliau selaku World Champion 2015, pada hari ini saya akan bercakap sedikit mengenai perwatakan beliau. Beliau pada saya adalah seorang yang rajin, rendah diri, mudah didekati, bersahaja dan istiqomah. Beliau apabila decide untuk bisnes kangen ini, sejak hari pertama sampai sekarang masih melakukan demo. Jadi pada saya ini adalah satu yang harus dicontohi oleh semua orang. Dan beliau ini tidak loke ilmu. Ya, macam kita saksikan semalam di mana beliau mengajak semua orang ke center beliau pada malam Jumaat untuk melihat sesi demo. Jadi sedikit sebanyak inilah perwatakan pencen awal GM Oil and Gas ini. Tanpa menaikkan masa, saya ingin menjemput Master Sifu Saiful Mualim. Ibu. Waalaikumsalam. Alright. Kita silakan duduk ya. Terima kasih. Okay, so kita terus jumplah kepada soalan pertama kita. Boleh ya, Sipo? Okay, boleh, boleh. Ya. Masukkan phone. Dipersilakan. Tengok soalannya cool dan bersahaja. Walaupun beliau sebenarnya seorang yang sangat-sangat hebat ya. Alright, so soalan pertama saya. Bilakah Sifu bermula dalam bisnes ini? Dan boleh cerita sikit tentang hari-hari awal. Terima kasih. It's really a pleasure to be here dengan Rahman. Yeah. So Rahman ni sebenarnya sebelum ni saya kenal semasa kita first buat bisnes kangen lah. Tapi lepas tu dia join saya. Intern. Dia join saya sebagai industrial intern. Yeah. So I hope dia enjoy very much di sana. So alhamdulillah saya pun tak sempat nak layan sangat. Tapi we have all the senior managers and managers over there, right? Okay, so first of all, terima kasih kepada top performer kerana invite saya untuk berkongsi hari ini. So, saya diberi sesi, dua sesi lah semalam dan hari ini, alhamdulillah. So, soalannya pada mulanya, bila bermula ya? Bila bermula dan boleh ceritakan lah daripada awal ya? Yeah, right. So, actually saya beli mesin pada 21 hari bulan Mac 2014. Okay, so... Noli yang memperkenalkan. Terima kasih kepada Master Sifu Noli. So ketika itu sebenarnya saya mengalami sinus issue lah. Saya sedang dalam perjalanan untuk menjalani pembedahan di Prince Court. Saya pun tak sangka sebenarnya tak ada sinus. Tapi tiba-tiba saya ada sinus system problem. So kena ada buat pembedahan lah. Tapi actually isunya bukan sinus lah. Isu saya lebih kepada badan yang dah banyak toksin dah. So bila saya check dengan doktor, dia kata badan kamu memang beresid. Sebab tu kamu cepat rasa mengantuk bila memandu dan sebagainya lah. Dan bila balik office pukul 9-10 malam tu memang saya terus tertidur. So itu isu utama. Dan bila Master Sifu Noli bercakap mengenai alkaline water dan Japan, terus trigger. So saya tak buang masa. Masa tu pun baru dapat bonus. Saya just issue check lah. Tak lama lah, senang cerita memang tak lama nak decide. Tak tengok demo pun. Tak tengok demo, terus saya commit. Dan mungkin sebab itulah Master Sifu Noli bersemangat bisnes. Dia kata senang juga buat bisnes ni. Rupanya mesin yang pertama. Saya ingatkan dah banyak mesin. Rupanya mesin yang pertama. Saya ingat lagi Master Sifu Zahid. Masa memasang mesin kan, tengok sekali-sekali tengok macam tengok manual atau tengok something lah. Tapi Master Sifu Zahid memang karakter dia cool, dia calm. Jadi tak nampak dia gelabah lah. So I was very fortunate dan saya bertuah kerana menjadi mesin pertama kepada Master Sifu Noli. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada Master Sifu Noli dan Master Sifu Zahid lah. Yeah. Alright, saya tak pernah tengok demo pun. Yeah. So initially... as usual lah, Master Sifu Noli memang mengajak saya buat bisnes. Tapi you bayangkan, saya masa itu sendiri, saya sendiri seorang yang terlampau sibuk. Kalau dalam company mereka selalu cakap, I don't envy your job, Saiful. Sebab job saya ni, saya kena in charge of the governance system, assurance system of the technical dalam satu company yang besar. Jadi saya kena cover juga all the technical support all around the world. Semua specialist report kat saya. Jadi macam manalah saya nak buat bisnes. Itu satulah. Yang kedua, memang saya tak terfikir pun nak buat bisnes. Bukanlah saya ni banyak duit, tapi memang saya tak terfikir nak buat bisnes ketika itu ya. So sehinggalah saya minum air ni, istiqomah selama sebulan. Saya dapat perubahan dan alhamdulillah saya mengorak langkah dengan share air ini kepada ramai orang. Rupanya Allah tu maha besar. So selepas saya berkongsi 5 bulan,
5 bulan ya. 3 hingga 8, 5 lah kan. So lebih kurang 5 bulan, 4 atau 5 bulan saya terfikir satu hari. Kan, apa lagi saya nak buat kalau saya bersara nanti? Sebab masa tu saya sudah teruja dengan perubahan yang dialami oleh ramai orang eh. So ada yang maknya dah boleh bangun. Ada yang sudah boleh drive daripada diabetic gangrene. Dan macam-macam lagi. Yang itu sebenarnya yang the kerohanian part itulah yang menggerakkan saya untuk mula berbisnes. So ketika itulah saya rasa inilah peluang yang baik untuk saya mengorak langkah lah. So selepas tu bila Allah dah gerakkan begitu, maka saya pun cakap dengan Master Sifu Noli, okay Noli, so you have to come to my house. Masa tu bulan Ogos saya ingat lagi. You have to come to my house every week. Okay, so Jumaat malam. So I do Jumaat malam. Sampailah ke hari ini, saya masih buat every Jumaat malam. Istiqomah eh. Persevere, persistent, sustain eh. So maknanya saya masih buat lagi Jumaat malam setiap hari. Dulu saya buat di rumah selama lebih kurang 7-8 bulan. Dan kemudian bila dah rumah saya ni dah jadi macam bomoh air, jadi saya terpaksa cari kedai lah. Cari kedai untuk buat center. Saya pun tak bagi tahu Noli lah. Sebab kita tahu buat bisnes ni kita kena own the business lah. So kita tak payah lagi nak tengok-tengok kiri kanan. Kita buat je. Yeah? Alright. So bila saya actually sebelum buat bisnes, Master Sifu Noli ada cakap dengan saya. Sering dia cakap dengan saya, bagilah orang nanti saya tolong demokan, saya tolong closekan apa semualah. So manage to close 4 orang lah. Alhamdulillah 4 orang sebelum saya start bisnes bulan Ogos tu. Jadi saya start bulan Ogos, saya start bisnes. Rupanya Noli datang rumah saya kira balik ada 5 kali. 5 kali dia datang buat demo. Di situ saya belajar. Bila saya tengok dia demo, alamak senangnya. senangnya buat demo ni kan. So dari situ saya kata, ini saya pun boleh buat kan. So lepas tu saya tak melihat lagi ke belakang lah yeah. So saya ingat lagi saya 2A ketika itu bulan 8 banyak closing machine. 3A kemudian 4A pada bulan Oktober saya dijemput untuk menghadiri satu sesi ya, macam ni lah. Satu sesi daripada pihak saya ingat Mr. Samsia punya program lah di Kompleks Tabung Haji. So kat situlah saya diberi the first airtime lah untuk saya bercerita tentang bisnes. Dan saya committed, saya kata saya nak kembangkan bisnes saya. Masa tu saya 4A lah. So saya bawa tiga group eh, iaitu tiga meja, bukan tiga group. Saya dapat tempah tiga meja. Dan saya kata saya akan doublekan, triplekan group saya yang datang pada hari itulah. So alhamdulillah hari ini dah berkembang besar. Dan memang betul semua multimillionaire dalam dunia semua berkongsi sama, iaitu bisnes kita berkembang bila kita bawa ramai pergi ke event. Jadi kita kena bawa orang pergi event. So jangan kita mengharapkan orang. Jadi total saya naik 5A pada bulan November 2014 dan saya naik 6A pada bulan Januari. Saya ada buat magic sikit lah pada bulan Disember tu. Pada bulan Disember saya cuti 2 bulan kerana cuti saya memang banyak. Memang tak cuti. Kerja macam saya mana ada cuti. Ya kan? Kadang-kadang nak pergi toilet pun, nak kencing pun orang kejar. Ya? So memang tak boleh kencing. So alhamdulillah saya nekat ambil cuti 2 minggu. Tapi sebelum cuti saya buat satu schedule. Kita panggil sebagai home demo ketika itu. So saya buat saya schedule satu hari 3 demo. Dan alhamdulillah dalam masa 2 minggu group sale saya 50 dan saya naik 6A. It took me 2 weeks untuk isi borang. Masa tu 30% saya ingat lagi e-loan. Jadi nak isi borang e-loan tu bukan macam sekarang. Simple, semua dalam 4 page tu semua ada. Dulu macam-macam lah. The term and conditionnya, dengan e-loannya, dengan produk apa ni. Apa tu, produk apa, applicationnya dan sebagainya kan. Jadi banyak. Lepas tu tulis dengan tangan pula tu kan. So takes time. So alhamdulillah pada bulan Januari saya naik 6A. So it took me 6 months untuk naik 6A. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua yang membantu dalam grup saya lah. So begitulah sikit sebanyak perjalanan cerita saya. Panjang ke Rahman? Kita buat soalan pertama. Soalan je pendek macam ni bermula saja. Rahman macam stun ya. Okey, itu sedikit sebanyak tentang bagaimana Sifu bermula. Tapi kata saya ada satu cerita yang menarik masa mula tu. Di mana Sifu ni terlantar di hospital, tak boleh sign dekat product application sampai Sifu ni terpaksa orang kata counterfeit. Maksudnya sign sendiri lah. Boleh kongsikan sedikit cerita mengenai itu?
Sebenarnya saya tentang perkara tu saya tak ambil apa ni, tak ambil berat sangat, sebab yang penting ketika itu saya memang nakkan produk tu lah. Sebab isteri saya pernah memberi saya satu produk ya. Sebab bila badan berasid, kita kena alkalize kan ya. So satu produk yang macam Temos tu, so dalam tu ada batu batan untuk menghasilkan mineral atau alkaline lah. Tapi saya tak boleh sustain sebab saya kena cuci and then masukkan air, kena cuci, tak boleh. So saya nakkan satu mesin yang keluar readily available untuk saya minum. Sebab itulah saya memang ketika itu masa saya di hospital tu memang ada banyak pergerakan limitation lah. So saya tak kisah sangat lah ketika itu. Oh, baik, maksudnya masa Sifu memang mencari sesuatu yang alkali. Tapi sekarang mungkin tidak lagi ya dengan produk-produk macam tu, sebab dia bahaya untuk kita punya buah pinggang. Sedikit pesanan daripada penaja ya. Okey, so kita jump kepada soalan kedua kita. Apakah tiga faktor utama Master Sifu Saiful Malim ni boleh berjaya? Boleh huraikan sedikit? Okey, faktor ni sebenarnya banyaklah, tapi yang paling ketara sekali adalah kita untuk banner networks. Banner networks ni maknanya kita cari direct sales sebanyak mungkin dan kita cari business partner. Saya selalu share dengan team, what we actually doing is untuk mencari seramai business partner yang mungkin. Kerana sales kita dapat daripada business partner. Tapi kalau kita cari sale, boleh tak dapat business partner? Belum tentu lagi. Jadi always go for business partner, maknanya kita continue untuk cari business partner. Maknanya dengan cara kita mencari direct sales ataupun kita membina network-network yang barulah. Itu adalah satu perkara yang harus kita lakukan. Maknanya itu the first key success factor lah. Yang keduanya adalah dari segi engagement dan coaching. Ramai orang tak suka buat ni, tapi ini my passion. Because saya punya passion, minat saya adalah develop people. Jadi dia macam satu yang impromptu lah. Kan tak ada plan pun saya akan buat. Yeah, so coaching and engagement is key. You know why? Because dengan cara coaching dan engagement, kita mendengar. Okay, a good leader is always listening. Yeah, always listening. So kita listen, kita dengar. Okay, macam mana keadaan, bagaimana dengan business, kan? So dia akan bercerita sendiri. Dia kadang-kadang lah dia akan mengadu, susahlah inilah, bini tak bagi keluarlah, apa nilah itulah, macam-macam lah. So kita listen. And then as a leader, kita kena provide solution. Walaupun solution tu mungkin tak betul. So sebagai seorang leader, kita tak perlu takut untuk bagi solution. Yeah? Sebenarnya lagi bagus kita bagi solution yang salah daripada kita tak bagi solution. Itu satu tip, satu apa ni, tricks ataupun satu tips untuk you all lah. Maknanya jangan takut untuk bagi solution, ya? Sebab kita kena bagi solution. Jadi engagement tu penting supaya mereka sentiasa berenergi. Mereka selalu dapat, bila kita bersama beliau atau bersama mereka, mereka akan mendapat energy. Ya, tadi ada orang mention power is energy kan, bagi tadi kan. So actually energy is power time masa. Energy equal to power time masa. Maknanya kita perlukan usaha yang kuat dengan konsistensi, dengan time yang banyak yang kita untukkan dalam usaha kita. Yeah? Alright, so itu yang kedua lah. Maknanya kita kena ada schedule engagement ataupun kita ada ad hoc engagement, coaching dan sebagainya. Saya suka coaching sebab dia lebih personalized. Apa masalah orang tu? Kadang-kadang pernah satu kali tu saya dapat, dia tak cerita sebenarnya, tapi sebenarnya isteri dia tak bagi keluar. Tak pergi keluar jauh-jauh lah kan. So what I do, I kata okay, datang rumah kita makan. Kita makan malam lah, makan malam bawa wife. So bila makan malam bawa wife, itulah peluang saya untuk bercerita mengenai business, mengenai true health, tunjukkan duit yang banyak kan. Barulah alhamdulillah dapat, sampailah sekarang dia dapat keluar, dapat listing besar. Eh? Alright, itu satu contoh lah. Eh? Okay, dan yang ketiga of course adalah leadership. Maknanya kita kena membina leaders after leaders, ya, sebab seorang leader itu berjaya membina leader seterusnya hanya bila leader yang dibina itu dapat berjaya membina leader yang seterusnya. Bukan satu level, maknanya dua level. Itu barulah dia dapat membina leader. Ya, kerana leader lah yang akan menggerakkan bisnes kita. Apa itu leader? Saya selalu summarizekan, leader itu ada tiga perkara yang beliau lakukan. Yang pertama, dia sentiasa positif, Rahman. Rahman positif kan? InsyaAllah saya cuba. Rahman seorang leader. Yang kedua, proaktif. Rahman proaktif tak? InsyaAllah saya cuba lagi. Kalau hari ni
ada promo tentang apa K-Click kan. Berapa ramai daripada kita sebagai upline partner kita promote kepada grup kita. Kalau kita promote, kita cepat-cepat promote, maknanya kita proaktif. Kalau tak, kita belum lagi level leader yang kita nak. Leader bukan hanya 6A, leader dari 1A. The moment kita start the business, kita adalah leader. Siapa yang dah start promote kat grup, itu maknanya dia proaktif. The next one, kita mesti kreatif, Rahman. Kalau kita tak kreatif, macam mana jadi? Katalah, saya dah buat ini, saya dah buat itu. Lepas tu kita pun, oh ya ke, memang susah lah. Kita pun turut sama, memang susah lah buat business kangen ni. Itu yang jadi teruk tu. Kalau orang cakap mahal lah mesin kangen ni, memang betul lah mesin kangen ni mahal, paling mahal pun. So maknanya kita kena kreatif, ya, kreativiti kena ada. So jangan takut buat salah, okay? So itu tiga lah perkara. Dia ada banyak lah, tapi tiga perkara utama ni lah. Maknanya kita bina network, kita develop leaders, dan apa tu, kita mencari business partner yang banyak lah, yeah? Alright, so soalannya itu saja ya tadi. Tiga faktor utama. Tiga faktor utama. Okey, alright. Okey, terima kasih kepada Master Sifu Sayyid Maklim. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan kat rumah sana tulis nota apa yang Master Sifu akan kongsikan ni, sebab semuanya sangat-sangat brilliant, sangat-sangat fresh dan di luar kotak. So keluarkan kertas dan tulis. Habis kertas, buka buku baru pun tak apa. Yang penting kita ada nota. Alright, so soalan yang ketiga ya. Jika Master Sifu diberi peluang untuk bermula semula pada hari pertama, apa yang Sifu akan buat lain? Soalan yang saya rasa very relevant, very true lah to everybody, ya, semua orang, eh. Seperti kita tahu, semua orang buat mistake, betul tak? Rama ada buat mistake tak? Banyak. Kalau pilih wife buat mistake tak? Oh, tak. Tak, okey. Wife yang betul lah. Betul. Saya tengok Rahman pun pakai apa tu? Mask, pakai apa ni? Pakai glass, protection glass kan? Mesti dengar cakap bini ni. Bini doktor. Bini seorang doktor kan? So you have the right wife. Yeah, thank you. Kau tahu tak, bapak dia tu kawan saya sekolah tau. Tahu. Alright, kalau tak tahulah. Alright, anyway, kalau diberi peluang untuk melakukannya semula, sudah tentulah saya ingin membina seramai network yang boleh. Okay, sebab apa? Sebab dalam kita berkangen, kita always ada leadership portion dan kita ada personal portion. Okay, so maknanya leadership tu macam saya cakap tadi lah, kita punya engagement, kita punya coaching, kita punya training dan sebagainya, ya. So yang itu mungkin kita ada 60%, 70% depending, 50% depending on where we are and where we want to go lah kan. Tapi kita kena untukkan juga untuk diri kita, untuk buat, you know, untuk buat direct sale ataupun untuk membina network-network yang baru, ya. So the last 3 years saya tak buat banyak sangat seperti yang saya harapkan. So saya buat mistake kat sini. Sebab banyak sebab lah. Kalau bagi sebab ni tak kena lah kan. Tapi itulah mistake lah. Itu mistake yang saya lakukan. Jadi kalau saya diberi peluang kembali, saya ingin buat lagi banyak network. InsyaAllah kita dah pun mengatur strategi dalam negara dan luar negara, bagaimana kita nak besarkan network kita, bagaimana kita nak ramaikan business partner kita, dan juga bagaimana kita nak membina, nak grow tim-tim yang baru, ya. Sebab tu selain daripada kita membangunkan tim-tim yang tidur ni, kita juga akan membina tim-tim yang baru. Seperti kata Cynthia Briganti lah, dia bila dia bercakap, dia always cakap lah, okay, look for more direct sale, go to the right, go for more kan. Maknanya go wide. Tapi go wide di sini maksudnya bukan kita lupa untuk kita besarkan network kita ke bawah for stability, tapi maknanya kita kena balance. Sambil kita gerakkan network kita ke bawah for stability, maknanya kita juga gerakkan kita punya team ke kanan. Maknanya kita bina team ke kanan. We go for more cash, we go for more network, at the same time kita bina kita punya network untuk membesar. Jadi kita kena balance lah. So kalau diberi peluang, of course saya mau buat, saya besarkan saya punya network. Saya looking for more direct sales, saya akan looking for more new teams lah. Baik, terima kasih Mas Ifu. So untuk Mas Ifu, apa yang dia boleh bagi cadangan ialah untuk grow network dia. Jadi untuk orang yang baru join bisnes kangen ni, saya yakin pada hari ramai yang baru nak bermula, ambillah kata-kata Mas Ifu kita ni sebagai the ultimate truth. So kita yang baru mula ni, kita bina sebanyak mungkin kita punya network dan rangkaian. Okay, so betul ya? Ya, betul. Alright, so betul. Ya, amat betul ya. Okey, untuk soalan keempat pula.
Rasanya Mas Sifu dah dapat apa yang dia nak. Rumah besar, kereta besar, isteri yang baik, anak-anak yang baik dan cemerlang juga. So, apakah matlamat terbesar Mas Sifu sekarang ini? Mungkin dalam bisnes ataupun dalam hidup? Wah, ini soalan ni sebenarnya soalan yang susah jugalah untuk dijawab kan. Tapi for me very simple lah. Kita mesti ada big why kita ya. So big why kita ni berubah-ubah lah kan. Mana ada manusia yang cukup betul tak? Betul. Dia akan sentiasa untuk go for more and for more ya. Alright, so bagi saya yang pertama sekali adalah saya punya passion tadi kan membina ramai leaders kan. So insyaallah in fact dalam company saya pun sekarang saya lihat saya punya leader-leader yang saya groom sudah memegang jawatan-jawatan yang tinggi. Dah ada GM, SGM dan mungkin insyaallah soon akan menjadi vice president. So memang saya punya passion develop people lah. Guys, itu saya punya passion. Dan insyaallah apa yang saya nak lakukan, okay, my big why dalam group adalah untuk membina at least 100 orang untuk dapat income 1 juta. Wow. 100 orang untuk dapat income 1 juta. Nah, bisnes lain boleh ke Rahman? Ke dalam network marketing? Rasanya sedikit mustahil lah. Mustahil kan. Tapi insyaAllah dalam bisnes Kangen boleh. Ya, dan nanti mungkin kita akan cerita kalau sempat kenapa boleh dilakukan dalam energy business. Dan itulah saya punya big why untuk melahirkan lebih kurang 100 orang untuk dapat income lebih 100 million di mana concurrently saya akan develop more leaders dalam business ini. Itu saya punya big why lah. Di samping big why saya sendiri, of course saya ingin ada satu yayasan sendirilah supaya CSR saya boleh disalurkan ke yayasan. Sekarang ni bila saya buat CSR, saya salurkan ke platform-platform yang lain lah. So itu saya punya big why sendiri dan saya punya big why untuk team, iaitu membina lebih ramai yang bertaraf jutawan insyaAllah. Baik, sedikit pesanan untuk orang-orang yang baru join bisnes Kangen Water. Untuk orang yang baru, okay, ada dua perkara. Ya, yang pertamanya adalah belief. Pegang ni ya, belief. B-E-L-E-I-F, bukan V-E ya. Belief. Maknanya kita ada kepercayaan. Macam mana kita nak ada belief? Belief ni selalu orang termkan sebagai passion. Tadi kita lihat macam Ustazah Nasariah. Macam mana dia begitu passionate bila bercakap? Okay, dia mesti ada sebab ya. So saya selalu relate dengan apa yang saya belajar dalam syarikat, iaitu kita ada pyramid of success. Okay, so bagaimana kita nak dapat hasil? Hasil yang kita dapat itu adalah datangnya daripada perancangan dan aktiviti yang telah pun kita jalankan. Kita implement all the activities, all the plan yang telah pun kita rancangkan, dan kita dapat maintain dan sustain aktiviti itu. Okay, barulah kita dapat hasil. Tetapi bagaimana kita nak lakukan aktiviti tu? Boleh tak kita just buat? Macam katalah kita tak suka, Rahman tak suka buat kerja material kan. Bos paksa. Mestilah Rahman drag the leg. Betul tak? Jadi hasil dia bagus tak? Tak bagus lah sebab Rahman tak ada belief. Betul ke buat kerja ni akan membuat sesuatu perubahan dan sebagainya. So kita kena ada belief. Okay, so bagaimana kita nak dapat lakukan bila kita ada belief? Kat situlah kita ada passion. Bila kita ada belief? Tadi ada somebody mention, I think Master Sifunoli pagi tadi bercakap mengenai testimony. So bila kita berkongsi dengan ramai tentang Kangen, kita mesti ada tiga testimony. Apa tiga testimony tu, Rahman? Saya tengah kawal ni. Testimoni yang pertama mesti testimoni kesihatan. Ha, okey, testimoni kedua, testimoni keuangan. Yang ketiga adalah testimoni kerohanian. Jadi tiga tu mesti ada dalam setiap distributor. Jadi kalau belum ada, kita develop one. Ya, maknanya kita dapatkan testimoni tu. Jadi soalannya sekarang, macam mana kita nak dapat testimoni-testimoni ni? Kan, tentulah kita melakukan aktiviti-aktiviti ataupun experience yang kita boleh dapat daripada kita berkangen, betul tak? Kalau kita tak paksa diri kita keluar untuk share air, bagaimana kita nak dapat testimoni orang dapat apa ni, menyihatkan badan mereka dan sebagainya? So kita tak nampak ya, yang diabetiknya, yang kansernya, yang gautnya dan sebagainya. Jadi kita kena keluar share ya. Kita dah beri, kalau kita nak duplicate the success, first kita mesti sharing water, kita mesti demo, kita mesti
take people to event. Jadi untuk orang yang baru, jangan risau. Mesti ada belief. Bina belief tu. Belief dia bukan dari lahir. Oh, keluar-keluar terus belief. Tak ada. Yeah? So, passion pun sama. Yeah? Kita develop the passion. Yeah? Alright, tu satu. Nombor dua, just do it. So, jangan risau. Jangan risau buat salah. Tadi, Sifu Kaha sampai lebih masa dia bercakap. Ah, 17. 17 don'ts. Ah, kita pun takut. Ayoyo, 17 kah? Tak boleh buat lah ini macam. So jangan risau, kita just do it. Kita bulldoze, orang kata. Kalau kemahiran kita, kita ada tahu, ada orang yang kemahiran dia jumpa orang je, dia promote. Apa salahnya? Kita buat je. So kita learn from there. Kita learn from the mistake. Kita baiki, cari ilmu. Lepas tu kita buat, insyaAllah kita akan improve, 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 improve. Yeah, so just do it. Jangan risau, jangan tunggu, oh saya belum pandai cakap lah. Ramai yang kata, saya tak pandai cakap. Saya selalu cakap, Sifu Uda. Sekarang dah dapat 1 million. Oh, saya happy sebab dia dah dapat 1 million. So, dia orang yang tak kalau kita dengar dia satu perkataan, maknanya seolah you dapat satu ketul emas lah. Begitulah sekali susahnya dia nak bercakap, tapi dah dapat kumpul 1 million. 250,000 jual air je. 750,000 commission daripada mesin. In fact, sekarang ni pun dia tengah berkongsi. Dia baru WhatsApp saya tadi. Yeah? Dia tengah berkongsi air di Muar dan insyaAllah akan mengetuai satu program CSR lagi, iaitu program Derma Darah di Johor pada 12 hari bulan, 13 hari bulan dan 17 hari bulan. Yeah? So, jangan risau. Kangen ini basically air akan membantu kita untuk menerangkan kepada ramai tentang hebatnya Kangen Water ini. So, the water will do the talking. So, jangan risau. Yeah? Alright. Okay, thank you Mas Sifu. Maksudnya kita ada 3 minit saja lagi tinggal. 3 minit eh? Ingatkan 30 minit ke? Okay, ini soalan kedua terakhir kita. Okay. Kalau tadi sedikit pesanan untuk orang baru, sekarang pesanan untuk orang lama. Oh, orang lama pun ada. Ini yang saya seronok ni. Sebab orang lama ni ramai kawan-kawan saya. Okay, ni orang lama yang macam mana? Orang lama yang berjaya tak apalah. Yang suam-suam kuku sekarang. Oh, suam-suam kuku dalam bisnes lah. Yeah, oh, okay. Ini saya suka sangat. Okay, sama juga dalam bisnes. If the strategy does not work, apa kita buat? Change the strategy. Oh, bagus. Memang ini ciri-ciri yang berjaya. Yeah. Amin. We have to change the strategy. Sama juga, kalau kita buat sesuatu sudah tak berjaya atau tak efektif, kita tukar strategi kita. Kita tukar approach kita. Jadi macam mana kita nak tukar? Kita kena buat refleksi diri. Master Sifu Chin cakap, kita retreat. Cuma saya tak suka sangat perkataan retreat. Retreat ni macam menyerah kalah, berundur kan. Jadi saya selalu gunakan away day. Sebab tu grup saya ada buatkan away day. Kita berjaya buat 5 away day pada tahun 2019. Tapi 2020 dah ada COVID-19. So tak dapat nak buat. Kat sinilah saya membawa tim saya untuk membuat reflection. Apakah kunci-kunci kejayaan dan apakah kunci-kunci kelemahan masing-masing. Mencari big why dan sebagainya. Dan insyaAllah bila keluar daripada situ, kita mendapat satu refleksi diri. Dan tahun ini saya ada membuat satu program untuk bangkitkan otak-otak lama ni lah. So alhamdulillah, saya bagi contoh Brother Kamarul Zaman ya. Sebelum ni dia ada try jual kerepek lah, jual tuala lah, macam-macam kan. So alhamdulillah saya dapat slow talk dengan dia after few session. So minggu ni dia dah jual, dia dah dapat 3 group sale. Dah dapat 15,000 pun income minggu ni sahaja. Wow, hebatnya. Brother Akmal dekat Melaka pun sama. Sebab sebelum ni dia jual daging tu, minggu ni je dia dah dapat 2 group sale. Dah lebih daripada RM10,000 untuk wow, banyak. So basically kadang-kadang kita dengar daripada apa ni, ada suara-suara yang berada di telinga, tak payahlah buat kangen susah. This is premium water product kot, premium commission kot. So mestilah take time sikit, sabarlah sikit kan. Kalau nak jual banyak boleh jual goreng pisang kat tepi jalan, boleh jual 300 pieces. Okay, sehari dapat RM100, sebulan dapat RM3,000, tolak RM1,000, modal dapat RM2,000. Tapi boleh tak bangun pagi-pagi, pergi kebun, cari pemborong, cari pisang? Susah kan? Kita dah ada Kangen Water kat depan. Allah dah tunjukkan Kangen Water business ni bagus. Kan semua cirinya bagus. Kita go ahead. Kita jangan toleh ke belakang. Kita grab it terus saja. Okay. Thank you, Sifu. Kita ada 30 saat saja lagi. Okay. Sedikit pendapat mengenai company energy ini dan bagaimana ia berbeza dengan company lain.
Okay. Dan sedikit pendapat juga mengenai Mr. dan Mrs. Oshiro selaku penaung company Energic ini. Okay. Tentang Energic ya. Energic saya tengok daripada dua angle lah. Satu angle tak ni ya. So angle yang pertama dari segi syarikat. Dari segi syarikat, yang pertama, company ni is a billion dollar company. It's a billion dollar company. Tak ada hutang. Focus on one product basically. Yeah. So very very strong financially and in term of organization juga. Yang kedua dari segi management team. Management team dia daripada 7 tahun saya dalam business ni tak ada saya dengar kena fire, tukar, rombak lah apa tak ada. Yang ada dia membesar. Sekarang malah Energy dah membuka the international business di luar Japan, iaitu di San Diego. Yeah. So dah ada satu international business di San Diego. So maknanya kat sini management dia memang prudent. Dan saya pernah bekerja banyak kali di Japan dan saya tahu orang Japan memang mereka akan develop apa ni, mereka akan steer pada company dan company pun akan memberi pulangan berdasarkan kita punya bukan setakat kepatuhan tapi kita punya loyalty kepada company. Itulah company Jepun yang kedua lah. Okay. Kemudian dari segi sistem, segi sistem kita lihat company ini memberi satu apa tu pulangan yang tinggi, betul tak? Mr. Oshiro dan pihak Energy pernah bercakap lah walaupun tidak didokumentkan bahawa 50% profit pergi ke distributor. 50% pergi ke distributor. Banyak tu, ada tak company direct selling di Malaysia ni yang local dan international spend that much? Tak ada kan? Alright. So, maknanya return dia tinggi. Tadi Ustazah Nasirah dah cerita. Satu tahun 180,000 kot. Itu santai-santai. Kalau buat betul-betul, saya tak tahulah. Banyak. Itu satu. Kemudian di long term business. Saya bagi contoh. Kalau katalah Master Sifu Zahid. Serahkan pada Brother Rahman hari ini. 6A5-4 bagi Kak Rahman. Rahman tak payah start daripada awal. The difference is basically whether you can do it or not. Kan? So, maknanya boleh diwarisi. It's a long term business. Master Sifu Kaha hari ni mention anak-anak dia dalam business. Kan kenapa? Sebab it's a family business, it's a for long term. Yeah. Alright, dan yang ketiga yang paling saya suka adalah kerana dia performance based. Saya dalam company yang dulu saya bekerja company yang performance based. Saya memang suka. Siapa yang tak kerja kuat tak dapat lah. Siapa yang kerja kuat dapat. Yang ni saya boleh elaboratekan tapi tak ada cukup masa lah kan. Okay, tentang Mr. Oshiro. Saya boleh cakap 4 jam boleh Rahman kan. Kau bagi aku 30 minit, aku bagilah 30 minit. Okay, right. Mr. Oshiro. Mr. Oshiro ni memang seorang yang amat pemurah. Seorang yang simple dan pemurah. You tengok dia punya delivery, dia tak cakap merepek-repek. Dia cakap simple. Drink kangen water. Kan kemudian dia cakap mengenai true health. Okay. And then yang ketiga dia cakap mengenai apa? Dia cakap mengenai passion and compassion. Tiga benda ni. Dan saya memang suka. Saya suka sangat. Dia betul-betul memenuhi jiwa saya lah. Yeah? Alright, mengenai true health semua orang dah tahu. Passion and compassion maknanya kita mesti passionate buat bisnes ni. Kalau kita tak passionate macam mana nak buat duit? Kita mesti passionate. Nak passionate saya dah cerita tadi macam mana kan? Kemudian kita kena beri balik. So dalam Islam pun kita diajar bagaimana kita harus membeli. Membeli pula, membayar atau memberi balik kepada tim kita. Sebab tu untuk leader-leader yang kat sana tu kan. So jangan hanya support yang within 8 points saja. Jangan ya. Sebab apa? Sebab kita ada bonus. Kita ada 8 level bonus umpamanya. Kita ada education bonus. Itu semua adalah bonus kepimpinan untuk kita memimpin. Jadi kita kena deliver lah sebagai orang Islam. Kita kena deliver. Jangan berkira sangat. Walaupun kita tujuan kita adalah untuk bergerak ke kanan tapi juga kita kena take care. Maknanya kita go deep juga. Maknanya kita bina network kita juga. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan sebab MC pun dah berdiri kan. Aku pun nak risau. Kan lutut aku ni okey lagi kalau nak duduk lama kan, tapi okeylah itu saja. Okey, terima kasih banyak Master Sifu Saya Maklim. Saya rasa masa berikan sangat-sangat tidak cukup sebenarnya 30 minit. Sepatutnya 3 jam je. Okey, alright. Terima kasih banyak kepada Master Sifu pun. Terima kasih. Type S dekat komen untuk menghargai Master Sifu Saya Maklim kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.